Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah ila alil azim. Amma ba'du. Qala muslim rahimahullah ta'ala wa adama nafah fi ulumishi darini amin. Wa qabla yan nafsi wa halfi lil tulzim nunu wikayatin wa laysi qad nulzim. Wa qabla ya in nafsi, dan sebelum ya nafsi, ya mutakalim, ya mutakalim, ma'al fi'li serta fi'il ultuzim, ya ultuzima, ya nunu wikayatin, itu dilazimkan, ya diwajibin, ya akan nun wikoya. Jadi mesti diiringi dengan nun wikoya, disertakan. Oh, kalau fi'il itu begitu, ya. Wa laisi, dan lapas laisi qad nuzim. Laisi, ya, sungguh telah dinazamkan. Jadi kalau laisi ada manjarang, adanya dinazam. Ya. Jadi kalau fi'il begitu, ya, ya fi'il ada berhubung dengan nun wikoya. Izat tasolal bil fi'li ya ul mutakalimi la ikot su luzuman. Apa yang berhubung dengan fi'il oleh ya mutakalim, maka berhubung kepadanya ya, luzuman al kana wajib nunun akan nun. Itu sama nun al wikoyah dinamain dengan nun wikoyah. Ya. Jadi kalau ya mutakalim bertemu dengan fi'il, wajib disertakan nun wikoyah. Kalau isim, kalau huruf enggak, ntar kita lihat ntar. Wasumiyat bizalika, dan dinamai dengan demikian, li'anna, karena bahwasannya dia takil fi'la minal kasri, karena bahwasannya dia itu menjaga fi'il daripada kasrah. Jadi jagain fi'ilnya supaya jangan kasrah. Wadalika, dan demikian itu, nahu seumpama akromani. Wa yukrimuni wa akrimni. Akromani, ia telah memuliakan aku. Ya, wa yukrimuni, ia sedang memuliakan aku. Akrimni, muliakan olehmu akan aku. Ya. Kalau huruf enggak, huruf jar umpama, dia enggak usah pakai nun wikoya. bina. Huruf juga mungkin sama. Ismuna. Jadi enggak ismi langsung aja. Jadi fi'il aja yang mesti pakai nun wikoya. Wa qad ja'a hazbuha, sungguh datang oleh buangnya, ma'alaysa serta laysa, ya, buang nun.
Syuzuzan, al-kadanya syuzuzan jarang. Kama qala sya'ir, sebagian berkata sya'ir, adattu qaumi, ya. Tadi belum di ini nih apa i'rab ini ya. Qabla itu ya zarab ya, qabla ya. Zarab zaman, qabla mudhaf ya mudhaf lafaz mudhaf ilai. Ya mudhaf nafsi mudhaf ilai. Ma'a ma'a ya. Ma'a mudhaf fi'li mudhaf ilai, ma'a zorob, ma'a beserta zorob makan ya, ma'a mudob, fi'li mudob ilai. Ultuzima, ultuzima fi'il mahdi, mabni lil majhul. Nunu naibul pak, il nunu mudob, ikoyatin mudob ilai. Walaisi itu murad lafaz mubtada. Qad nuzim, ya qad arfu tahqiq, nuzim fi'il mudob mahdi mabdun lil majhul jumlah wana ibu fa'ili dhamir mustatir fi jawazan taqdiru huwa ya'udu ala laisi. Jumlah fi'il dan naibul fa'il menjadi khobar mubtada laisi. Lanjutin. Kama qala sya'iru, sebagaimana berkata oleh sya'ir, adattu qaumi ka'adadi taisi iz zahabal qaumul kiramu laisi. Itu ya contoh kita, laisi enggak laisi ni, enggak begitu. Adattu aku hitung kaumi akan kaumku ka'adidi ya seperti bilangan toisi pasir. Idzahabal qaumu, ketika pergi kaum al-kiramu yang mulia ya, ketika meninggal dunia ya enggak ada kaum yang mulia ya, orang-orang yang mulia sudah meninggal ya, laisi kecuali aku ya, selain aku. Waktu lifafi af'ala at-ta'ajubi, dan dipersisikan pada lapas af'ala yang ta'ajub, yang mananya ta'ajub. Hal talzamuhu nunul wikoyati amla, apakah wajib akan dia oleh nun wikoyah atau tidak? Wajib enggak kira-kira? Fatakul, maka engkau katakan, ma afkoroni ila afwilahi. Nah ini, afkoroni. Jadi artinya karena ta'ajub nih, alangkah. Jadi mana ta'ajub ya? Alangkah, alangkah butuhnya aku, perlunya aku, ya, fakirnya aku, miskinnya aku, ila afwillah, kepada maaf Allah. Jadi kita ini perlu banget, fakir kita akan maaf Allah. Wa ma'afqari ila afwillah, alangkah butuhnya aku, ya, perlunya aku, miskinnya aku, kepada maaf Allah. Jadi ada dua, ada afqorani pakai nun, afqori enggak pakai. Inda man la talzamu ha fihi, di sisi orang yang tidak mewajibkan akan dia padanya. Tapi wa sahih, yang sahih anna talzamuhu, yang sahih bahwa senitel dia itu wajib pakai nun juga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa la ilaha illallah.